Yo guys, balik lagi dengan saya Ligos. Kali ini kita bakal nge-upgrade case teman-teman ke bintang ungu karena materialnya udah punya aku ya. Dan aku ngasih tau kalian S ini lumayan ya. Kalian juga bisa dapetin S ini bisa dari top up maupun kalian recruit di sini teman-teman di exclusive recruit nih. Kalau kalian hoki ya, kalau kalian hoki mungkin ya, kalau hoki hoki bird, kalau enggak kayak aku gacha di konten aku sebelumnya. Habisin 50 barrel ini, habisin 50 recruit ini. Nah, wah nggak dapat apa-apa, dapatnya ampas teman-teman. Bagi kalian yang dapat hero SS, oke kalian habis umur hidup, gak lah canda teman-teman. Oke, kita bakal langsung upgrade nih. S aku udah aku siapin dan kita bakal ini butuh 4 ya, butuh 4. Oke, kita langsung select aja dan kita bakal awaken ya. Oke, kita dapat ini dan oke, S kita bintang ungu. Let's go, kita bakal naikin dan kita kekurangan teman-teman. Oh my god, mau naikin kurang. Tapi di sini ada itu ya, naik ya teman-teman ya, skillnya teman-teman. Ini, aku ngasih tau kalian untuk skillnya si S ini lumayan ngeselin. Di sini ada flame bomb apa itu namanya, flame bombardment ya teman-teman ya. Dia itu kayak ngasihin serangan. Di sini 134% damage dan itu random ya teman-teman, random. Musuhnya acak dan dia ngurangin armor 30%. Kalau nggak salah sebelumnya itu 24 ya. Ya 24% sebelumnya ya teman-teman ya. Dan dia juga apa itu namanya? Deals 40 dan dia memberikan apa itu 48% attack. Lebih banyak ya. Jadi setiap putaran damage nih, setiap putaran teman-teman. Dan itu berlangsung ya. Sampai 3 putaran aja teman-teman. Dan di sini juga ada dia ngasih efek bakar, burning, 80%. Sakit kan? Wah, gila sih ini sih, flame bombardment. Ini ultinya ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, burning pen ya. Burning pen ini ada di mana? Dia memiliki peluang 100% nge-reduce. Kayak ngurangin armor targetnya 20%. Sebelumnya berapa? Berapa persen ya? Lupa ya. Ini yang udah di-upgrade ya teman-teman. Jadi, wah lebih sakit. Lebih tanker yang lawan dia ini jadi itu ya, lembek lo, agak lembek ya teman-teman ya, agak lembek. Dan itu berlangsung selama 4 putaran teman-teman. Dan dia juga dapat menerima nih apa tuh, menerima, memberikan serangan 34% teman-teman dan nambahin increase damage pada dirinya sendiri. Apa itu namanya, mana ya, burning damage target 30% teman-teman dan itu berlangsung sampai 4 ronde. Oke, di sini ada kayak pasifnya ya. Pasifnya itu kayak increase armor 36%. Lumayan ya, 36% armor ya nambah ya, dan attack-nya itu nambah 15%, HP-nya 20%. Wah, lebih tanky banget ya. Nah, di sini ini belum kebuka lagi. Aduh, harusnya aku siapin ini dong. Upgrade. Di sini ada has 100% ya to counter attack, 100% to counter attack. Ini ada di mana? Pada saat musuh nyerang lo, yang armornya lebih rendah dari lu ya kayak. Di sini kan enemy was armor lower than self dari lu katanya. Lu dapat 100% counter attack. Teman-teman, dan kalian bisa memberikan damage pada lawan itu 140% damage, teman-teman. Kalau nggak salah sebelumnya 100% deh. Kenapa bisa gitu? Bentar, gini. Oh, buat naikin itu lagi ke bintang 2-nya nggak perlu itu ya. Karakternya lagi ya, teman-teman. Kita tinggal pakai ini. Dan butuh resource ini, teman-teman. Oh my god, gila sih ini sih. Wow. Amazing. Berarti kita bakal buka ya, unlock tier 1, 2, 3. Berarti tier ke-6 ya. Tier ke-6-nya harus kayak gini, teman-teman. Dan bakal unlock. Oh, unlock ketiga. Kita harus naikin level dong. Berarti kita harus naikin level dulu baru bisa nih ntar unlocknya ketiga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus naikin dulu ini. Ntar bakal kebuka nih skillnya. Nah, habis itu kalian kumpul lagi di ini nih. Di apa itu namanya? Aku lupa namanya. Promotion stone ya teman-teman. Kita bakal buka di mana ya? Kita bakal ambil di mana ya? Di Hero Fusion kah?
bukan di Hero Fusion, di ini altar teman-teman. Kan kita quick dapat berapa ya? 64. 60. Karakter yang lopi-lopi kita ini banyak nih. Bakal disable. Kita butuh berapa sih? Kita disable lagi nih. Banyak juga. Oh. Ini banyak juga nih. Oke. Kita sisihkan teman-teman. Kurang berapa lagi nih? Angin. Kita bakal ambil angin aja nih. Ini satu. Satu. Sepuluh. Gak apa-apa. Oke, udah 2000 teman-teman ya. Kita langsung naikin ke S-nya. Apa ini sih bonus gift? Kita bakal aktifin. Oke, teman-teman. Dan kita bisa naikin ke 140. You don't have enough material. Ya iyalah, 1 juta. Gini pun masih kurang. Kita bakal naikin. Perlahan. Oke, cuma bisa 106. Dan kita bakal coba ya di arena. Ini apa nih? Oke. Kita dapet itu. Kita bakal coba di arena, teman-teman. Yuk, kita langsung testing. Apa ini? Oke, kita level up. Kita coba di sini nih. Sesakit apa sih? Oke, let's go. Spike. Wow. Wih. Kita kurangin ya. Oh bisa. 11.000 teman-teman. Gila kan nih. 11.000. Wah. Ini ultimate-nya. Wah gila sih. Terbaik sih. Nah kalau dikurangin kan. 11.000. Oh emang ultimate-nya emang sakit ya. Walaupun dia agak semi tanker, damage-nya tuh wah gila, 9.000. Bentar. 2 damage ya. Ingat, 2 damage ya kalau S ya. Kita lihat lagi, kita lihat lagi. Kita bakal lihat 2 damage deh. Tuh, kena block ya 2 kali. Oke. Okay. Tuh, 2000 2000. Gila, sakit kan? Itu critical ya kalau orang nasar ini critical harusnya. Tuh, critical-nya 14.000. 14.000. Gila. Nih counter lagi 14.000. Di counter lagi ultimate. Nah, luar biasa, gila. Worth it banget nih. Kita bakal percepat dan kita bakal coba di arena ya. Semoga kita bakal menang. Dengan adanya S. Nah, kau oke. Okay. Kita bakal coba di apa muncul lagi nih? Greenland dan kita bakal coba di arena. Oke, tinggal 1 jam lagi. Wah, di loss. Hahaha. Gak bisa kan Finsmoke Sanji berhasil ngalahin kita, tapi yang sebelumnya itu Mocha sama Public Legend. Kita yang loss kah? Kita kalah loss atau yang menang? Lupa aku. Kita bakal refresh. Up. Kita lihat poin kita ini 1100 ya. 1100 dan kita bakal kalau kita nge-fight itu power kita tuh 62.000. Kita cari yang sepadan aja lah ya. Ini 1100 nih. Kita lawan ini. Wah ada Nami ya. Naminya. Lawan aja ya. Bisa nggak? Bisa. Kita fake aja. Coba. Testing ya. Apakah bisa ngalahin Nami mereka yang level 120. Dan level 100 mereka ada satu. Nakau. Nakau. Wah kasih tau S. Ah. Wah gila. Chopper level 60 aja langsung. Ah kau yang 120. Gila. S terbaik. Nah, kau dikurangin kan damage kau. Wah, wah. Worth it banget, guys. Bagi kalian mau top up, kalau nggak dapat-dapat top up aja. Bagi kalian kalau ke Free Fire, free player ya. Free to play ya. Kalau kalian free to play, kalian bisa oke-okean, kalian gacha ya di sana ya, di tempat yang tadi. Kalau kalian dapat S, ya oke-okean. Kita bakal cari lagi. Yang sepadan lagi ya teman-teman deh. Sepadan deh kayak. Kita cek. Wah gila Zoro ya. Zoro. Lawan gak teman-teman? Naminya bintang loh. Testing gak teman-teman? Testing gak nih? Zoronya. Males aku lawan Zoronya itu ngeselin loh. Udah lah testing ya. Testing. Menang kalah gak masalah. Yang penting kita testing ya. Kuat apa ya? Kalau kuat.
Luffy S-nya banyak banget. Yang ngeselin Zoro-nya ini. Ha! Ha! Mati kau. Ha! Dibalikin kan? Tuh, Zoro-nya yang ngeselin tuh. Oke, kau udah dikurangin kritikalnya. Dance-nya. Nah, kau mampus attack-nya kau dikurangin. Oke, kita juga sama. Oke, ini nih. Yang ini paling males. Oke, pertarungan antar dua ini. Siapa yang menang? Oke, ha! Wih, menang luar biasa, teman-teman. Terbaik emang. Hero SS itu gak bisa dipungkiri lagi, kuatnya luar biasa. Wah, dapet gold gak apa-apa lah, gak masalah. Wah, pengennya ini biar bisa upgrade tim kita ya. Jadi worth it atau gak worth it, ini worth it banget ya teman-teman ya. Untuk S ini semi tanker dan attack-nya cukup mengerikan. Jadi gue kasih rate dari 10, 9 itu 9 ya teman-teman ya. 9 kenapa? Karena belum bisa 140 teman-teman. Kalau 140 kayak gimana ya? Jadi skill-skillnya ini sangat membantu karakter si S ini teman-teman ya. Ada di mana nambahin attack, armor, makin keras dan ngurang counter attack. Counter attack-nya itu benar-benar ngeselin dan punya chance ngurangin armor musuh. Build damage-nya lumayan besar, apalagi kalau kita tambahin ini lagi teman-teman, awaken yang dari ini jadi 100% 24% ya. Tuh. 20% jadi 24% ngurang targetnya tuh 45, intinya nambah 10% di sini ya, nambah 10% semuanya. Tapi kenapa ya tuh ya burningnya nambah 10% juga. Oke, mungkin sekian dulu konten kita kali ini. Kalau kalian pengen build-nya untuk karakter-karakter yang lain, gue bakal build sih nanti sih, mungkin di next konten gue bakal ngasih tau kalian. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen teman-teman ya. Bagi kalian yang pengen diskusi, langsung aja datang ke Discord gue, ada di link deskripsi. Atau nanya-nanya tentang seputar game Epic Treasure ini, bisa DM gue di Instagram juga teman-teman. Atau enggak, ya di link diskusi lah di Discord, biar lebih enak, biar bisa ngomong juga, saling chatting di situ. Oke, sekian dulu konten kita kali ini. Bye-bye semuanya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bye-bye.